Assalamualaikum, selamat pagi. Dah lama dah kita tak ride pakai motor cup ni. So hari ni kita join geng-geng Bentong Rider, kita akan ke KK40. Semoga perjalanan kita selamat. Jom. Ini motor-motor kita hari ni. Kalau aku duduk depan jangan risau. 110 saja. Kalau banding 130. Kita tak jaya. Lainlah dulu lima osok. Kau tak bawa 110. Mana Rin? Mana? Okay, lepas ni kita berhenti dekat hentian Aikron untuk isi air minyak lagi ya. Untuk tidak tak cukup sekarang kat Seremban. Untuk menuju ke Kambing 40 hari ni 280 km je. Sampai Aikro, tempat minyak. Laju weh diorang. Laju. Kita tak biasa, jadinya melayang-layang sikit lah. Okay, kita tunggu diorang tempat minyak. Okay, abang-abang polis tu ramai. Okay, diorang ada training kot. Mereka laju. Awak, berapa round? Belum lagi kan?
Kau cakap je. Sekarang ni kita tersadai dekat wah, ada kilometer lah. Ha, dekat kilometer 162.4. Saya rasa Cik Ari pun faham sebab Cik Ari pun bekas pekerja pelas kan. Jadi kita tak masih tunggu member kita lah. Tak mungkin lah kita akan datang balik. Kita tunggu lah. BG Y15 ketundang dekat Tangkak tadi. Jadi kami tunggu kat sini lah. Tak datang balik pun tak lalu kan. Right bawa ECU eh. Kesian lah blok ada dalam. Wah, blok ni besar. Ini semua asuat emak. Kalau kongsi ni. Masjid kita sembahyang kan, tempat tiga tu macam banyak bengkel. Aita pun bagi tahu. Tak boleh. Kita cari banyak bengkel. Macam mana? Ha? Kan penuh pasu. Sebab dia beritahu dia orang ada yang tak bergerak lagi ni. Ha, bila dah bawa tolak maknanya. Sementara yang tak ada apa-apa boleh lepak depan tu masjid. Aku pun eh. Saya setuju. Tak bagi tahu naik Aita. Jalan.
Alhamdulillah sampai. Sampai. Berapa? 2 pinggan. Macam biasa dari ni nanti 2 pinggan. Tak bau. Rugi jauh. Oh. Kalau beli tiket rugi. Dia ada bonet. Ada bonet besar boleh lah tapau. Okey. Alhamdulillah dah sampai. Cuaca pun cantik ni. Mendung-mendung sikit. So ni nasi dia. Okay, lama kita tak kena eh. Nasi kari kambing 40 hari. Zaman bila? Kau bukan pakai iPhone? iPhone lah. Tapi ni separuh daripada zaman sekarang. Bicil. Kau tengok. Tak ada orang makan dah dengan tu. Kau ni. Semua orang dah siap makan. Saya lambat sampai. Ayam lagi, daging lagi. Tak ada orang makan dah. Kau makan memang habis sini. Sebab tak ada tinggal. Kalau tulang tu boleh makan dengan tu tulang mungkin. Ni kalau bopa ni dah rapat tak hidup. Tukar suat baca-baca luar motor tu. Motor tu elok sampai ni. Masa dia motor hijau ke? Ya. Atas sebelah dia pun berangkat dia sekarang. Belanja lah. Sebab tak aku cakap tadi. Kan dekat dia aku buka dapat cozy je. Aku dah tahu kalau cozy tu macam cuat ni. Dia mencari kedai-kedai yang ada cara yang sesuai. Pada petang ni kita nak makan dalam sana bersama kari kambing. Belum pulang, kita kena cari sesuatu yang dari di Yongping. Open. Oti Chanai. Tadi 2 pinggan tak puas. Hilang lah. Hilang. Kat terpilai hilang. Masa nak tersenggol. Terkejut. Isi pisang tu. Ini indomie ni. Pisang salai. Aku bawa jadi motor ni. Ini kalau OTF penuh boleh tidur lah tu. Okay, dah settle. Ya, motor tengah buat lagi. Kita pergi cari roti canai dulu. Petang-petang ni kena makan roti canai dulu sebelum balik. Yang diorang tu biar aswat settle. Sebab kita makan tadi pun sikit je makan nasi. Macam tak ada apa-apa. Nasi separuh rugi lah. Ayam separuh ada. Ayam separuh bukan nasi. Salah lah aku. Alah mak. Ayo. Masuk pula jom macam faham. Okey ni. Saya tarik eh. Tarik dua eh. Satu je tarik. Aku lambat. Mak dia kata dah teruk macam mana pun. Alhamdulillah. Makan pun tak lalu sangat ya. Saya makan, saya ingat saya banyak dah makan. Rupanya ada orang lagi hebat. 3 keping macam ni. Channel tu orang tu.
Jom. Buat gondan. Akhirnya sampai jugalah walaupun tak makan. Salah kita. Salah kita viral lah kita. Alhamdulillah kita dah perhentian terakhir di Seremban. So hujan-hujan sikit, sekarang pukul 10:00. So tadi yang dah breakdown tu pun dah okey. Jadinya lepas ni kita berpecah lah. Diorang akan bergerak ke Bentong. So mungkin jumpa lagi lain macam ni. Okay, bye. Okay, sekat dia dah last. Okay, kita dah sampai arena Seremban lah. Balik malam ni boleh lewat sikit. Terpaksa balik lewat sikit malam ni. Banyak ha, lewat banyak lah mungkin. Aduh, terpaksa lah balik. Nanti kena tahan tinggung sikit lah. Okay. Level Maulana. Okay. Okay. Semoga selamat sampai lah semua balik. Alright. Rumah, sampai rumah. So, yang lupa beli jiwa. So kita beli jiwa masing-masing. Alhamdulillah sampai sekarang ni kita sampai arena Seremban. Tadi sebelum arena Seremban kita berhenti dekat arena apa? Akro. Dekat arena Akro tadi hujan. Lepas tu jalan depan sikit pun hujan. Lepas tu bila dah tak ada hujan, lampu cerah, maka perubahan berlaku lah. Semuanya gila dia atas highway. Sampai ada yang terajak Sampai tak ada yang berhenti dekat arena Seremban ni. Tak di mana mereka pun tak tahu ni. Kegairahan untuk berlumba tu tak boleh tahan lah. Tak tahulah nak berlumba ataupun bini dia orang nak call lah kan. Itu je lah. Lagi-lagi dia dapat gitar kalau dia belajar. Satu je nak cakap, mereka laju. Tapi tak lebih 110. Aku nyelita lah. Itu pita ajaib. Agak siapa-siapa yang dah belajar tu nak tu. Okey, kita jumpa lagi di lain kali. Harap lepas ni kita boleh ride boba pula. Okey. Bye bye. Kalau jumpa sekali ni ya. Tak tahu nak. Okey. Ada lagi. Ada member. Kevin, boleh.